Oke, di konten kali ini gue mau bikin build sakit Kagura Repam. Kita bikin patung lagi, patung ungu. Level 1 ambil skill 1 ya, udah jelas. Yang ambil skill 2 nggak ada gunanya. Di sini support ada 3 noh, parah. Cuma kita ngambil di experience aja, gak apa-apa lah. Kalau kebanyakan ngeluh ntar di AFK kayak si Parsa tuh AFK tuh. Kayaknya kita skill 1 aja. Di dua orang dia cok. Mainan aja mainan. Main di tower. Jangan terlalu maksa. Oke, mantep tuh suara skill 1 nya ada kuruk gitu. Ini ngapain nih dia nih. Ayo nih. Dapat kita nih, kayak kita dapat seharusnya. Oke, nice. Mari ke atas aja kita, sekalian war. Woi bantu woi. Ini mati nih. Waduh, kabur dia. Oke, kita udah level 4. Wih, ada badang. Wih, ada gord juga. Aduh, aduh, bantu dong. Nice, ini bantu. Mati kamu. Oke. Aslain. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Waduh, gue mati. Terima kasih, mati udah. Oke, gue ditemenin dong. Sampai pulang. Terima kasih, mati udah. Thank you. Oke, sabar, kita tahan. Wah, ngapain lu? Mati aja open, kita open ya. Sabar. Nah, ini baru. Ayo kita gas. Mati kau. Ya, nggak bisa ini. Nggak bisa kita bantu. Nggak bisa kita bantu. Nah. Kalau tadi lu bantu, ntar lu ikutan mati. Celeng. Ngapain kau? Badang. Combo Kagura itu skill 1 ulti, skill 1, skill 2 ulti execute. Kalau combo gue itu combo pertamanya. Oke, kita bantai aja nih. Oke, mantap dapat. Waduh, gak kena. Kalau combo kedua gue skill 2, skill 1 ulti, skill 1, skill 2 lagi ulti execute. Sama aja sih, sama-sama sakit. Kalau awal yang combo skill 2 itu kalau misalnya di stun, nah lu mencet skill 2 baru lu combo yang tadi. Kalau combo pertama kalau misalnya lu pengen ngopen aja. Pinter-pinter aja. Ngapain sih lu god? Banyak gaya gua ada skill 2. Tuh kayak gitu terus skill 2, skill 1 ulti, skill 1, skill 2 ulti execute. Pokoknya ada lah di tutorialnya. Lu tonton aja kan. Gua nggak bisa epar banyak data. Mati kau. Waduh, di KS. Pasangnya udah nggak epar dong. Gua nggak ngeliat map juga. Kau apa ya, mati sini god nih pasang nih, bantu dong. Myanmar loser. Wah, rasis dia. Rasis terhadap negara Myanmar. Gimana sih dia? Oke, kita ambil ya. Ayo habis clock, item pertama habis sepatu, clock, lightning ya. Ngapain sih dikata gua ada skill 2? Gord. Dia jelas gord parah. Stress. Nih mati nih, dia berdua mati nih. Mati kau, mati. Skill 1 nya jadi jauh sekarang loh. Noh, lihat noh. Jauh banget, serius. Jadi pas ngarahin skill 1 yang ungunya tuh susah. Waduh rata. Tolong. Gak bisa dong. Kita sedikit. Oke, gak dapet, apa-apa. Santai-santai, gak ada mana. Ngapain ini god? Dari mati kau. Modal X doang. Aduh, gila gitu dong. Balik. Oke, ikut war aja nih. Langsung, woy, sabar. Oke, kita gas. Sedikit ya salah. Gua salah yang penting. Atau tadi gua ini kamu salah gua. Kita lo gak penting dapat satu lah. Nih, god mati nih. Ayo. Oke, mati gila. Siapa nih yang diincar nih? Mati udah diincar, aturan gue yang diincar.
Dia enggak berani dia. Mati kau. Mati kau. Mati nih. Bisa enggak mati nih? Jangan maksa. Ini bab ini nih, enggak ada yang ngambil bab ini. Mati kau. Wes lagi ngapain? Aduh. Bodoh sekali dia. Terang-terangan seperti itu. Oke, langsung ngoli kristal. Cuman di sini gue jenis main aja lah. Jenis ngoli kristal juga bisa sih. Cuman gue lagi pengen jenis main aja. Enakan mana sih? Oke, kita ambil bab hidup. Yeah, di retri. Sorry guys, kenapa-kenapa. Dia minta maaf. Ini ada yang ngebab nih. Mati kau, ngapain? Waduh, cepet kill tuh, gila. Ini last play nih, ngapain nih dia nih? Dia bener-bener nyari mati loh. Ya kita kejar. Hapus. Legendary boss. Woi, gue diincer woi, bantu. Mati nih, gue mati. Nice, gak mati. GG gaming. Aduh, bingung nih mau kemana gue nih. Wah, ini ada gate nih. Wah, bentar. Ini mirip mimpi gue nih. Serius. Ini kayak gue di mimpi lawan lagi di bawah nama guys menang. Oke. Ngapain kamu, Gord? Matikan. Banyak gaya Gordnya nih. Aduh. Kita latihan aja biar dia ngebacot berdua. Gue malas ngebacot. Kalau lagi nyari konten malas gue ngebacot. Mati nih. Oke, santai. Langsung. Ya. Tuh, sabar. Eh, ketahuan lagi. Aldous ulti. Ini Aldous maju. Ya, nggak berani. Culun. Oke, main belakang nih kita incar Aldousnya. Ada guys, guys aja langsung. Jepret. Aduh, kepake execute-nya. Kita bawa platin. Nah. Waduh, nggak ada. Enak banget kombonya, gak mati udah sudah mas. Mati udah sudah dua, kita ntar ikut habis itu satu combo. Enak sih sama Johnson juga enak. Kalau di ada ulti mati tuh gua. Nggak setengah nih, baiknya nih maju-maju terus. Jangan dipakai dulu. Sayang kalau pakai kiki itu pasti nggak mati. Ikut Aldous, pedes banget sih. Main tinggal main. Ini ngapain nih Aldous nih? Lu nggak usah maju-maju dos, lu pasti mati dos. Si beneran maju. Mati kau Aldous. Banyak gaya serius Aldousnya. Oke, ini kita holy kristal udah jadi. Dipin live aja lanjutannya. Nih kita kejar aja nih Leslie-nya. Biar cekin aja guys. Lumanya Leslie. Kalau dia yang paling parah batu, kita kejar aja. Kemana kamu Leslie? Ya ketemu kendobo juga kan. Mati kau. Oh, waduh dia yang double kill lagi. Gak apa-apa. Well played. Kita bikin bete dia. Dapat nih tower, bisa end ini. Bisa end ke sini. Ini glowing juga bisa ya. Buat ada efek apinya biar enak. Biar kebakar deh semua. Wah gue di ulti nih. Enggak dong. Mana sih Aldous? Takut banget mati Aldous. Woi apa tuh? Wow Leslie. Cekin aja ben. Cekin aja dia. Biarin dia berantem berdua. Oke kita open ini. Langsung aja kita pantai. Jepret. Ya aku mati. Dapat nih Lord nih. Langsung. Oke gini banget. Siapa yang dapat Lord tuh? Waduh gue mati. Gila menang dong. Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Gila. Ini emblemnya ada di ini di akhir video. Ini gak MVP. Mati udahnya asis 28 juga. Ini emblemnya nih. Ini execute bisa frame shoot.
nggak nyebutnya. Terima kasih.